Hai, anda bersama kami di Amans. Canon melancarkan kamera bagi mereka yang ingin berkecimpung ke dalam arena fotografi dan juga video. Ini adalah titik permulaan ataupun kamera yang bagus untuk mengenali sistem kamera secara digital. Canon 200D M2 ataupun Mark II adalah sebuah kamera kelas permulaan yang mempunyai kawalan asas dan telah memasukkan beberapa fungsi yang baru bagi memudahkan lagi ketika sesi penggambaran. Sebagai permulaan, mungkin ramai yang hanya merakam video melalui telefon pintar sahaja. Tetapi sebenarnya ada banyak juga sebab untuk menggunakan kamera DSLR walaupun hanya kelas permulaan. Dari segi saiz, ianya bukanlah sekompak kamera seperti mirrorless kerana lensa kit yang dibekalkan bukanlah sama dan memerlukan ruang yang cukup bagi meletakkan optik yang tebal itu. Bateri sejenis LPE17 yang boleh dimasukkan di bahagian bawah serta slot untuk memasukkan sekali SD card. Jika anda ingin merakam video 4K, pastikan anda gunakan yang berkelajuan tinggi seperti UHS One. Port sambungan pula HDMI dan USB micro di sebelah kanan, tetapi anda tidak boleh gunakannya untuk mengecas bateri melalui kamera. Kiri pula port untuk aksesori alat kawalan dan kemasukan mikrofon. Mempunyai viewfinder di bahagian atas seperti mana-mana kamera DSLR yang lain, memaparkan 95% coverage kepada sensor penuh. Bagi anda yang merakam diri sendiri misalnya, Canon 200D Mark II menawarkan skrin selak keluar. Menyenangkan pengguna untuk melihat diri mereka sendiri ketika rakaman sebesar 3 inci, sejenis TFT dan menyokong sentuhan apabila anda ingin mencari fokus serta navigasi ke dalam menu. Anda juga mempunyai beberapa butang utama yang selalu jurugambar gunakan seperti mode kamera, ISO, roda tatalan pula untuk shutter speed dan sebagainya. Tidak banyak berbandingkan yang lebih profesional, tetapi hanya sekadar cukup bagi kami. Sama seperti mana-mana kamera DSLR, sensor APS-C ini ia akan sedikit berlainan dari segi mountingnya, iaitu menggunakan sejenis mount EFS-S ataupun EFSS. Jika anda ingin membeli lensa untuk kamera ini, pastikan ia adalah sepadan dan bukannya sejenis EF biasa yang digunakan oleh kamera bingkai penuh mereka. Bercakap mengenai sensor, Canon menyertakan in-house 24.1MP APS-C CMOS 2 pixel AF. Di sini anda dapat lihat kelebihan yang ada pada Canon, yang mana teknologi 2 pixel membuahkan hasil kerana kepantasan untuk memfokus apabila subjek bergerak dengan laju ataupun secara tiba-tiba. Kami sebenarnya agak kurang biasa dengan menu Canon yang baru kerana telah beralih kepada Sony dengan agak lama. Dan kamera terbaru jenama Canon adalah Canon 70D sahaja pada studio kami. Namun menu di sini agak sukar, tetapi pada masanya yang sama senang untuk digunakan. Contohnya seperti semua pilihan anda boleh melihatnya dengan mudah dan kelihatan sangat cantik serta moden pada masa yang sama. Walaupun hanya menggunakan skrin TFT, Canon berjaya membuatkan kami terasa sangat senang untuk gunakannya, tetapi untuk menangkap gambar dengan pantas, butang fizikal adalah lebih baik. Namun tidak kurang hebatnya di sini. Canon juga turut menawarkan beberapa pilihan lain untuk mereka yang inginkan gambar yang mempunyai efek bokeh walaupun hanya menggunakan kit lens. Kerana sudah tentunya mereka yang ingin memerlukan karier dalam fotografi mempunyai bajet yang terhad. Jadi sambil itu, pilihan ini sememangnya memberikan mereka sedikit kelebihan merasa efek seakan lensa prime. Jadi ini adalah ujian untuk penstabilan imej yang ditawarkan oleh lensa, bukan IBIS yang seperti ada pada kamera terbaru mereka seperti RS5. Adakah ianya bagus? Sila tinggalkan komen di bawah. Kerana saya sedang berjalan dengan kadar yang sederhana, tinggalkan komen di bawah mengenai penstabilan imej pada lensa kit lens. Antara kelebihan lain pada kamera ini adalah ia mampu menjejak mata bagi mengunci fokus. Jika sedang menangkap imej yang bergerak, ia boleh menangkap gambar sehingga 5fps burst bagi yang ingin mencantikkan lagi muka, dan boleh aktifkan smooth skin bagi mencantikkan lagi wajah anda. Bokeh effect juga seperti yang kami cakapkan, mendapatkan efek seperti menggunakan lensa prime. Pada harga RM2,999, ianya menawarkan beberapa fungsi tambahan sememangnya ada untuk mereka yang ingin memulakan pembelajaran mengambil gambar maupun video. Kami sebagai seorang yang sudah biasa menggunakan kamera besar akan terasa sedikit asas, tetapi kami pasti ia akan mengajar pembelinya untuk lebih mengenali fungsi-fungsi asas tersebut dengan lebih mendalam. Jadi itu sahaja video kali ini di Amans. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.